Ya, pemirsa, pemerintah Kota Jambi mendukung pemerintah pusat untuk membuat QR Code kepada masyarakat di My Pertamina agar pengendara tidak bisa berulang untuk mengisi BBM yang melebihi 200 liter karena sudah terkoneksi secara sistem di SPBU. Pertamina sedang berkomitmen menjalankan amanah penugasan pemerintah dalam menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan tepat kuota, Pertamina menerapkan mekanisme baru yakni dengan cara daftar BBM lewat My Pertamina. Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan pemerintah kota mendukung agar pemerintah pusat untuk membuat QR Code agar pengendara yang menggunakan bahan bakar bersubsidi terdaftar berdasarkan aplikasi. Selain itu, Maulana juga menyebutkan jika pengendara sudah punya aplikasi My Pertamina, bisa mengisi BBM maksimal 20 liter dan bakalan terdeteksi dan terkoneksi secara sistem di SPBU lain. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi antrian panjang dan hak pengendara yang seharusnya mendapatkan BBM tersebut tidak diambil pengendara yang mengisi BBM berulang. Jadi ini tempat sasaran, kami dari pemerintah mendukung upaya pemerintah pusat untuk QR Code. Jadi semua pemilik kendaraan yang menggunakan solar, subsidi atau yang lain itu daftar berdasarkan aplikasi. Kalau sudah punya itu bisa maksimal 200 liter. Kemudian dia terdetek kalau 200 liter kira-kira untuk berapa lama, nggak bisa dalam hari itu isi 200 di SPBU sini, di SPBU lain masuk lagi ngisi. Karena aplikasi itu terkoneksi ke semua sistem. Tujuannya apa? Supaya tidak ada antri panjang dan masyarakat tidak mengeluh. Saya punya hak beli solar, nggak bisa nih karena habis oleh yang lain. Karena ada yang mengulang isinya dalam satu hari berulang. Oleh karena itu, sistem ini kita dukung supaya kemacetan antrian bisa kita kurangi. Heru Syaputra, CEK TV, melaporkan.